Welcome to my YouTube channel. Di video kali ini aku pengen kasih tahu ke kalian kegiatan lebaran aku di Wisma Atlet. Agak sedih sih ya guys ya, karena bulan tahun lalu tuh aku sebenarnya lebaran di rumah, tapi aku gak ikut kayak salam-salaman gitu karena aku takut corona. Tahun ini aku malah yang kena covidnya. Ini aku udah dandan, tapi emang gak kelihatan dandan karena muka aku emang kayak gini ya guys ya. Jangan kalian bilang, kok mukanya ini amat sih? Enggak. Ini emang udah dandan, tapi emang mukanya kayak gini. Aku dandannya tipis-tipis karena gak enak sama yang lain. Misal aku dandan heboh, pakai bulu mata, gak mungkin kan. Ini udah ada Tia, lagi matiin bunga. Ngomongin dandan, lu aja bangun jam berapa? Gimana mau dandan? Ups! Ceplosan deh sama temen aku. Dah yuk guys, kita siap-siap. Oh iya, pakai apa ya? Oh, aku pakai ini deh, minyak wangi. Wangian-wangian ya guys. Ntar sini. Karena walaupun aku gak bisa nyium, tapi kan orang-orang nanti bisa nyium aku. Terus aku bau gitu. Gak bisa. Guys, nanti habis dari sholat id, karena aku baru bangun, ini muka aku kan, kata kalian kan gak dandan, ini muka aku emang bare face gitu. Baru bangun, aku mau pakai masker karena di sini banyak yang corona guys. Jadi ya aku harus pakai masker, takutnya mereka batuk atau enggak bersin di depan muka aku. Aku jadi enggak khusyuk sholat idnya. Oh iya sih. Tapi kan gimana ya guys? Aku udah sehat, nanti aku sakit lagi. Karena aku gak bawa penyangket, jadi aku harus ini masker bekas. Kalian mau lihat gak? Jadi ini masker bekas guys, kita copot maskernya. Duh, susah juga ya. Ini kita di, aku di Wisma Atlet udah 5 hari guys. Sedih banget. Bisa lebaran. Nih, talinya kita pasang di sini. Kalau ini buat yang berjilbab doang ya, kalau yang nggak berjilbab mah kayaknya gampang aja. Tinggal ditarik kancing yang gini. Itu sama. Diikat deh. Kalau udah begini, aku ngeliatnya tuh bingung kemana ya. Terus kita giniin. Terus udah guys. Nah, kalau udah sesuai sama mainan kita udah. Udah kan? Mari kita sholat id bersama-sama. Ayo Ti. Ya sini. BTW nggak baju baru ya nih outfit aku. Ini baju aku, baju syutingan aku, tapi karena sekarang Idul Fitri aku minta bawain warna putih-putih. Bawa nih. Ini mukena aku sama sejarah aku, ini emang kecil gitu guys karena masa aku bawa yang gede-gede gitu, ntar aku pulangnya lumayan. Guys maaf ya, nanti abis ini ya kita bakalan ngerapihin ini kamar. Nanti kalian harus lihat aku ngerapihin kamar aku juga. Oke. Jadi kita ke tower 6 lantai 12. Ini udah sama Tia, kalau aku ke Incu. Iya benar. Dia mau ke Incu karena Fatin kondisinya masih ini ya guys, masih sakit ya, masih ngedrop dia. Dia nggak bisa lepas apa? Oksigen. Lepas oksigen. Kasihan, nanti habis sholat id nanti aku bakalan jenguk Fatin. Ternyata yang sholat ada yang di belakang kita. Cowok-cowok juga. Kita jadi gak enak gitu. Berasa imam gitu ya di depan. Iya, berasa imam. Jangan dicontoh ya guys ya. Ini kalau kayak gini darurat dan kayak buru-buru tuh pasti bingung mau sholat di mana. Jadi ya udah gelar sejadah aja yang penting. Yang penting sholat, melakukan amal ibadah, yang penting kitanya ikhlas.
atas. Ya. Benar-benar. Di tower sebelah situ tuh ya guys ya. Nah nggak kelihatan guys. Itu ada nakes-nakes gitu. Masukin footage, gitu. Nah, itu masalahnya tuh susah gitu, udah kecil, mataharinya kenceng gitu. Kelewatan saya. Ternyata. Assalamualaikum. Nah guys, kalau di sini kamarnya udah kayak anak TK, ada karton-kartonnya gitu. Terus udah ada banyak makanan juga di sini. Ini kamar Gina. Ini capek banget guys. Kita di sini dulu biar sepiin tempat dulu, nanti abis ini aku langsung silaturahmi ke Patin. Selamat lebaran guys. Selamat lebaran. Ya, udah di sini ke bawah. Selamat lebaran. Enggak mau. Ya, kakak dulu. Kita mau ke rumah Patin dulu ya guys. Gimana kak? Kak. Selamat lebaran, teman. Kok tahu di sini? Dia masih sakit, guys. Waduh, ada yang mau kenanya segala. Enggak, habis sholat. Rame banget loh. Namanya juga lebaran. Iya, lebaran. Lebaran. Maaf lahir batin. Maaf lahir batin. Ini boleh salaman enggak kan COVID? Kan kita semua maaf ya. Aduh. Mohon maaf lahir dan batin kak. Ya. Bisa dimatikan ya. Mohon maaf lahir dan batin. Tolong jangan lama-lama ya. Saya di sore saya belum mandi udah seminggu. Malu. Nanti kalau karena video Anda saya jadi nggak dapet jodoh gimana? Pasti dapet. Tapi kok mungkin. Kok berani sih bilang pasti? Mungkin emang? Akan lebih lama. jangan ketawa. Oke, jangan ketawa. Ini yang sakit. Jadi dia kalau ketawa sakit, guys. Ya, bener. Ya, minum obat dulu dia kasihan. Kita lihat dia minum obat. Tapi yang pahit tadi. Ya. Hebat. Kuat. Banyak banget obatnya. Jangan sakit ya. Jangan sakit ya guys ya. Tuh, lihat. Kalau sakit digituin tuh, tangannya dijepit. Ping ping. Ping ping. Apa yang dirasain, Ting? Pahit. Patin. Gejalanya apaan kok bisa parah kayak gini? Ya, Jep. Dibilang gak boleh ajak ngomong. Oh iya, Barang jadi sih. Dia gak boleh lagi diajak kita ngomong guys dong, maaf ya guys ya. Yaudah, ibu pulang dulu ya. Cahat-cahat. Jajan. Ya, ibu gak ada uang. Kan sakit tuh jajan ya. Lagi sakit. Lagi sakit, gak boleh jajan. Tapi jangan saya bersih-bersih. Nanti buka. Minta sama bapak kamu dulu ya. Ibu juga gak dapet uang dari bapak kamu. Kurang aja emang bapak. Malu ada suster. Orang kalau ini disengajain, kesel udah kayak bocil. Dah. Bye. Nah, sampai ketemu di ini ya. Guys, doain. Diklarifikasi. Iya, diklarifikasi. Kita sudah sehat. Iya. Guys, doain Fatin supaya cepat sembuh ya, guys, karena dia akan klarifikasi. Lu juga, Koleng. Lu ya. Kan udah masih tip. Iya. Doain, gitu. Ya, tungguin klarifikasi. Mereka berdua. Ya karena kita akan klarifikasi penyakit kita sendiri. Doain ya guys nih. Semoga ininya udah infusannya sama apa nih namanya? Oksigennya udah bisa lepas hari ini. Oke. Okay? Mau edit sekarang. Dadah. Hari Raya Idul Fitri minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Rina Cempreng. Kenapa namanya Rina Cempreng? Jadi kita udah selesai ketemu Fatin. Nah, aku mau ke kamar aku dulu ya guys, karena kamar aku kayak berantakan gitu, makanya aku harus rapiin sedikit. Jadi kalau ada teman-teman aku yang main, jadi enak gitu, dilihat lega. Oke guys.
Udah sampai kamar. Terus habis itu gua rapihin sedikit. Guys, jadi video aku lebaran gitu aja, guys. Gak terlalu menarik di sini, guys. Terus udah sepi, nggak ada apa-apa lagi, guys. Kangen banget aku lebaran rame-rame sebenarnya. Karena tahun lalu aku juga nggak ikut lebaran rame-rame gitu karena kan lagi COVID ya. Sekarang juga lagi COVID, terus aku ada di Wisma. Buat kalian semua jangan lupa jaga jarak, cuci tangan, dan jangan lupa selalu pakai masker ya, guys. Karena sebenarnya COVID itu masih ada dan masih banyak di sini ternyata, dan aku juga nggak tahu sampai kapan di sini. Semoga aja aku cepet keluar dari sini ya, guys, karena aku pengen keluar dan beraktivitas seperti sedia kala. Buat kalian yang suka sama video ini, jangan lupa di like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa nonton video-video aku selanjutnya. Dadah! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.